Barcelona terus menampilkan performa impresifnya di tangan Xavi Hernandez. Pelan-pelan mereka mendaki gunung dari yang sebelumnya di papan tengah menuju puncak. Di laga terbarunya, Blaugrana mengalahkan tim papan atas yakni Sevilla. Kemenangan ini juga membuat Barcelona naik ke peringkat 2 klasemen. Cetak gol coba merangkum kronologinya sebagai berikut. Menang di laga El Clasico. Pada 21 Maret kemarin, Barcelona tampil mengejutkan dengan mengalahkan sang pemuncak klasemen Real Madrid. Saat itu, Gerard Pique dan kawan-kawan melibas El Real dengan skor telak 0-4. Hebatnya, kemenangan besar ini mampu mereka raih di hadapan ribuan pendukung El Real. Setelah pertandingan usai, pelatih Xavi Hernandez memberikan komentar yang mengejutkan. Xavi sebenarnya pesimis kalau skuad Blaugrana bisa juara La Liga di akhir musim ini. Mantan pelatih Al-Sadd ini sadar betul kalau Blaugrana sebenarnya terpaut cukup jauh dari Real Madrid. Walaupun begitu, Xavi tetap fokus membesut anak asuhnya. Pelatih berpaspor Spanyol ini bilang kalau dirinya fokus untuk meningkatkan produktivitas gol Blaugrana. Dia ingin tim binaannya terus mencetak banyak gol pada setiap pertandingan. Kata-kata ini tercermin dari data yang didapatkan di atas lapangan. Sejak diasuh Xavi, Barcelona jadi tim produktif yang kerap mencetak 4 gol di setiap pertandingan. Mampu mengalahkan tim papan atas. Barcelona melanjutkan tren positif mereka pada pekan ke-30 La Liga. Bermain di hadapan pendukungnya, Blaugrana sukses mengalahkan Sevilla dengan skor tipis 1-0. Seperti diketahui, Sevilla bukanlah tim yang sembarangan. Klub asuhan Julen Lopetegui ini dihuni oleh sejumlah pemain kelas atas, seperti Eric Lamela, Ivan Rakitic, sampai Anthony Martial yang dipinjamkan dari Manchester United. Di musim ini, klub yang berjuluk Los Nervionenses ini juga tampil impresif. Terbukti di La Liga musim ini mereka cuma 3 kali kalah. Sebelum pertandingan pun, posisi Sevilla berada di atas Barcelona. Setelah memenangkan pertandingan, Xavi memuji penampilan anak asuhnya tersebut. Xavi mengatakan kalau hubungan pemain Blaugrana semakin terjalin bagus. Xavi menceritakan kalau Barcelona punya sosok kapten yang hebat seperti Gerard Pique, Jordi Alba, Sergio Busquets, sampai Marc-Andre Ter Stegen. Penampilan apik Pedri. Keberhasilan Barcelona meraih kemenangan dari Sevilla nggak terlepas dari peran sang wonderkid, Pedri. Gelandang berusia 19 tahun ini berhasil mencetak satu-satunya gol. Hebatnya, gol itu berhasil dia lesakan dengan indah. Pedri mampu menggocek 2 pemain bertahan Sevilla sebelum melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Setelah mencetak gol, banyak pendukung Barcelona yang memujinya. Nggak sedikit dari mereka yang menyamakannya dengan gol Andres Iniesta. Sementara itu, Xavi sendiri mengaku nggak kaget melihat performa wonderkid dari Spanyol tersebut. Xavi bilang Pedri adalah pemain yang luar biasa. Padahal sebelumnya Pedri sempat ditolak Real Madrid karena dianggap nggak punya skill. Nggak terkalahkan dalam 15 pertandingan. Kemenangan atas Sevilla ini menambah catatan bagus Xavi Hernandez. Dilansir dari Squawka, Barcelona tampil luar biasa dengan gak terkalahkan dalam 15 pertandingan di berbagai kompetisi. Hebatnya, dari 15 pertandingan tersebut, Blaugrana mampu memenangkan 11 di antaranya. Hanya 4 laga yang berakhir dengan hasil imbang. Artinya, Blaugrana mampu meraih kemenangan dalam 6 laga secara berturut-turut. Kemenangan demi kemenangan yang diraih membuat Barcelona tiba-tiba masuk ke peringkat 2 klasemen. Blaugrana sendiri cuma terpaut 12 poin dari Real Madrid yang berada di puncak klasemen. Itupun Barcelona masih punya 1 pertandingan tabungan yang belum mereka mainkan. Padahal di awal musim Blaugrana sempat kesulitan dan terseok-seok di papan tengah klasemen. Itulah ulasan Barcelona yang tiba-tiba berada di peringkat 2 klasemen. Apakah faktor sukses dari Barcelona yang bisa membuat mereka jadi bangkit seperti sekarang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.